Nah, pemirsa Hobi Seni Channel, di depan saya ini domba pertama ya yang akan saya review. Nah, ini depan saya ada dua ekor domba ya, yang ini induknya dan ini anaknya ya. Nah, induknya ini dia umurnya 2 tahun, berarti masuk dari plek 4 ya, dan kalau anaknya umurnya baru 2 bulan ya. Dan kalau kita lihat dari motif bulunya, kedua ekor domba ini induknya sama anaknya sama persis ya, motif bulunya perpaduan warna putih dan warna hitam belang sapi ya, tapi ini bulunya memiliki bulu jenis sutra ya, jadi bulunya halus nih, keren ya. Nah, kalau induknya ini dia baru beranak sekali ya kan. Nah, ini anaknya yang pertama ya kan. Nah, kalau induknya ini bobot timahnya kira-kira ya 20-25 kg, dan kalau kita dari postur badannya ini lumayan bagus juga ya, keren juga. Ini domanya sehat kan. Nah, ini postur badannya lumayan bagus juga ya kan, domanya juga sehat ya kan. Nah, dan kalau anaknya ini baru berumur 2 bulan ya, motif bulunya juga sama dan sama seperti induknya, tidak jauh beda ya. Ini keren juga domba anaknya juga, ini domanya sehat karena domba di sini, domba yang ada di sini ini mengutamakan kualitas dari kebersihan kandang dan kualitas dari pakan ya, terjamin setiap hari nih, keren banget. Nah dan rencana ini kedua domba ini akan dijual atau dikeluarkan ya. Kedua domba ini dikasih harga Rp3.500.000 ya. Jadi induknya satu beserta anaknya satu paket Rp3.500.000, tapi harga Rp3.500.000 itu ini masih nego ya. Nanti bisa langsung menghubungi pemilik langsung. Nanti nomor HP pemilik akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Nah, ini kedua domba pertama ya yang saya review. Nah dan yang selanjutnya ini ada tiga ekor domba ya. Nah, di sini semuanya dan tenan semuanya ya kan. Ini keren banget. Nah, ini umurnya semuanya rata-rata 7 bulanan ya. Dan motif bulunya juga ini hampir sama semuanya, warna putih semuanya. Ada yang punya warna hitam juga ada. Ini kan keren sekali. Umurnya 7 bulanan semuanya ya nih. Dan domanya juga sehat, domanya bagus ya kan. Nih, ini nanti bisa jadi calon bibitan kualitas mantep ya, baru umur 7 bulan. Nah, ini bagi untuk pemirsa yang akan branding atau ternak, ini bisa cocok nih buat bibitan indukan ya, kedepannya mantep banget ya. Nah, ini kalau yang domba ini kira-kira bobotnya antara 10-15 kiloan ya, kira-kira begitu ya kan. Nah, umurnya juga 7 bulan, motif bulunya warna putih semuanya ya. Nah, kalau yang sebelahnya juga ini sama 7 bulan juga, bobot timahnya kurang lebih ya tidak jauh beda ya, kira-kira 10-15 kiloan, keren juga ya. Nih, cakep ya kan, dombanya sehat banget. Dan kalau yang ini sama juga tidak jauh beda, ini juga umur 7 bulanan, motif bulunya juga warna putih ya, semuanya putih, itu ada sedikit hitamnya. Nih, ini semua dantenan semuanya ya. Nah, ketiga domba ini informasi dari pemilik mau diperjualbelikan juga ya. Dan ini semuanya dikasih harga satu paket semuanya Rp5.000.000 ya. Nih, keren ya. Jadi tiga domba ini harganya Rp5.000.000. Dan tenang nih, harganya masih bisa nego. Sama seperti yang tadi, nanti bisa langsung menghubungi pemilik. Nomor HP akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Ini keren semuanya ya. Ini dijamin domanya kualitas mantap dan bisa menjadi bibitan yang bagus ya, dan menghasilkan anak-anaknya nanti yang berkualitas mantap ya, keren sekali ya. Nah, ini domba yang kedua, berisi tiga ekor domba dan tenan ya. Nah, yang saya review. Dan yang selanjutnya, nah kalau ini dia masih ada induknya, berikut anaknya ya. Nah, kalau yang ini induknya umurnya 3 tahun, mulai pelek ke 6 ya, muda nih. Dan ini anak-anaknya umurnya sekitar 4 bulanan. Nah, ini induknya ya. Induknya ini warnanya sambung ya, perpaduan warna putih dan warna hitam nih, keren sekali ya. Dan induknya ini baru beranak 2 kali ya kan. Umurnya 3 tahun, pelek 6, keren sekali ya. Tuh, rumahnya sehat, domanya bagus ya kan, motif bulunya juga bagus ya. Dan ini anaknya yang ini motif bulunya sambung ya, sama-sama induknya, ini juga sama, cuma beda warna aja.
Dan ini anaknya semuanya jantan semuanya ya, umurnya 4 bulanan nih, keren sekali ya. Ini domba jenis aduan ya, atau domba kontes atau domba rangkasnya. Ini semuanya keren sekali ya. Nih umurnya 4 bulan dan bobot timbalnya anaknya kira-kira 10 sampai 15 kiloan dah, kira-kira begitu ya. Nah, dombanya sehat ya kan, nih keren. Nah, informasi juga ini semua juga sama seperti yang tadi. Domba ini mau diperjualbelikan ya, apabila ada pemirsa yang berminat silahkan. Jadi semuanya ini satu paket ya. Ya, ini induknya satu dan ini anaknya dua ya. Ya, induk anaknya pejantan semuanya umur 4 bulanan. Dan ini nanti kalau yang ini harganya nanti langsung sama pemilik ya. Saya tidak bisa menyebutkan harganya langsung, nanti masalah harga yang ketiga domba ini nanti langsung sama pemilik, dan nomor HP sama seperti tadi akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Nih, ini dombanya belum saya kasih harga, bisa langsung nanti bertanya-tanya ke pemilik langsung ya. Nih keren ya. Nah, ini domba ketiga berisi 3 ekor juga yang saya review, dan yang selanjutnya nah kalau yang ini 3 ekor juga ya, ada induknya, berikut anaknya 2 ekor nih, keren juga ya. Sama ini motif bulunya hampir semuanya sama, putih semuanya ya, induknya juga putih dan anaknya juga putih. Ini domba Garut jenis tangkas atau jenis aduan ya, nih keren sekali ya. Nah kalau induknya ini dia berumur 2 tahun ya, berarti masuk dari plek 4 nih kan. Bobot timbalnya kira-kira ya 20-25 kg ya. Nah kalau kita lihat dari bentuk badannya juga ini cakep banget induknya ya, lumayan besar juga ya kan, nih keren ya, semuanya putih juga, semua induknya putih. Nah ini induknya ini dia baru beranak satu kali ya. Nah ini anaknya yang kedua, ini baru anak pertama ya dari induknya ini ya kan, cakep banget ya. Induknya besar, bagus badannya dan menghasilkan yang seperti ini. Nah ini juga domba anaknya domba berkualitas juga ya, domba jenis aduan nih. Nah dan kalau kita lihat dari anaknya ini, dia umurnya ini 2 bulanan, warnanya putih semuanya ya, yang ini sama, yang ini juga sama, putih semuanya. Dan bobot timbalnya kira-kira ya 8-10 kg, cakep ya kan. Nah ini domba Garut jenis aduan semuanya, ini masih kecil ya. Dan ini tanduknya juga masih kecil, belum kelihatan. Tapi nanti kalau udah plek 2, plek 4, dan plek 6, tanduk ini bisa berkembang, bisa lebih besar dan lebih panjang lagi, dan sudah mempunyai model tanduk ya. Ada yang model leang, ada yang model ngebando, ada juga model yang lain-lainnya ya. Nih keren, nih cakep, dan tidak menutup kemungkinan kedua anak domba ini nanti kedepannya bisa menjadi calon juara juga di pamidangan ya, menjadi domba yang bagus, yang berkualitas mantap ya. Nih keren sekali ya. Nah dan yang ketiga domba ini sama seperti yang tadi, saya tidak bisa menyebutkan harganya. Jadi yang ketiga domba ini harganya nanti bisa langsung menghubungi pemilik ya, nanti bisa bertanya langsung kepada pemilik ya kan, nanya-nanya silahkan, dan langsung kalau berminat silahkan langsung bisa dibeli ya. Nah nanti seperti yang sama yang tadi, nomor HP pemilik saya akan cantumkan di deskripsi video. Nah ini domba ketiga yang berisikan 3 ekor domba juga yang saya review. Nah dan yang selanjutnya ini sama juga ya, ini berisi 3 ekor domba juga, sama ada induknya dan juga ada anaknya. Nah ini induknya dan ini anaknya ya, nih keren. Oh, kita review induknya dulu nih. Ini warnanya warna putih dan warna hitam ya. Nah ini umurnya 3 tahun, berarti masuk dari plek 6 ya. Induknya ini bobot timbalnya kira-kira ya 20-25 kg. Dan kita lihat dari bentuk tubuhnya lumayan bagus juga ya, warna putih dan warna hitam nih, keren sekali. Dombanya sehat. Nah, ini baru beranak 2 kali ya, jadi ini yang kedua, ekor domba ini masih anak yang kedua kalinya ya. Nih keren, umurnya 3 tahun, plek 6 ya. Nah cakep banget ya kan. Dan kalau anaknya ini sama warnanya ya, perbedaan warna hitam dan warna putih hampir mirip semuanya ya. Ini anaknya juga pejantan semuanya,
Ini domba Garut jenis aduan atau jenis tangkas ya, ini keren ya. Umurnya 2 bulanan. Nah, bobot timahnya kira-kira ya kurang lebih 10 kg-an ya. Dan ini tanduknya juga warna hitam ya. Tanduknya juga masih kecil. Nanti kalau udah plek 2, plek 4 atau plek 6, ini tanduknya bisa panjang, bisa lebar lagi dan mulai membentuk ya. Bisa membentuk leang atau bisa membentuk bando atau yang lainnya, ini keren sekali. Dan kalau kita lihat ya, ini domba ini tidak menutup kemungkinan nih, ini bakalan jadi domba yang bagus dan nantinya bisa menjadi jawara di pamidangan ya, keren sekali ya. Ini 3 domba, induknya, anaknya 2 ya, cakep banget sama seperti yang lainnya tadi. Nah, kalau ini sama juga seperti yang tadi, yang lainnya, ini juga sama, mau dijual juga tapi sama seperti yang tadi, saya tidak bisa menyebutkan harganya langsung. Dan harganya nanti bisa langsung menghubungi pemilik untuk ngobrol-ngobrol atau bertanya-tanya, silahkan. Nomor HP pemilik sama seperti nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Ini dijamin dombanya keren, dombanya cakep, pokoknya kualitasnya mantap lah ya kan, ini keren sekali ya. Nah pemirsa Hobi Seni Channel, nah itu tadi ya semuanya, ini yang ini 3 ekor ya kan, yang ini 3 ekor sama yang ini juga, ini induknya 1 anaknya 2, ini juga sama ya, induknya 1 anaknya 2 ya. Nah dan yang ini juga sama, ini induknya 1 anaknya 2. Terus yang selanjutnya, kalau yang ini dan tenan semuanya umur 7 bulanan ya, 3 ekor. Nah semuanya itu nanti bisa diperjualbelikan. Tapi yang keempat rohang ini saya tidak bisa menyebutkan harganya. Jadi untuk pemirsa yang berminat soal harga nanti bisa langsung menghubungi pemilik ya. Nomor HP-nya akan saya cantumkan di deskripsi video ya nih. Dan dijamin kualitas domba yang ada di sini memiliki kualitas yang lumayan bagus, keren sekali, cakep banget ya. Karena di sini semua domba mengutamakan kebersihan kandang dan terutama dari pakannya domba setiap hari ini selalu terpenuhi semuanya ya nih. Bisa kita lihat sendiri ya di depan saya ini. Nah, jadi sekali lagi untuk pemirsa Hobi Seni Channel atau siapapun yang melihat video ini yang berminat dengan domba yang saya review tadi, ada domba dan tenan, ada domba indukan bawa anak ya, ada juga petetan umur 2 bulan, 4 bulan. Nah, bagi yang berminat silakan langsung bisa menghubungi pemilik dan nomor HP pemilik nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi semuanya itu domba berkualitas mantap ya. Nah mungkin sekian dulu review dari saya. Dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.